Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke, guys, di episode kali ini, di mana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi terhadap Julian, yang sepertinya di sini Julian menyimpan dendam terhadap Rafael, mengingat saat ini ya guys, di mana Julian yang telah terbebas dari penjara dan saat ini sepertinya Julian sedang bersama Safira dan juga Mama Gina dan pengacaranya. Namun di sini ya guys, pengacara tersebut yang tidak lain temannya Julian sempat melihat keadaan Julian yang sepertinya terlihat berubah. Nah, apakah ya guys, di sini di mana Julian yang sedang berpura-pura seakan-akan ia merasa ketakutan ataupun itu yang jelasnya pastinya Julian sangat dendam terhadap Rafael atas terjadinya Julian di penjara. Nah, disanalah sepertinya ia mengatakan terhadap Mama Gina dan juga Safira bahwa dirinya tidak berguna, sementara ia sangat senang dilindungi atau didekatkan dengan wanita-wanita yang tangguh. Namun di sini Julian seakan tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga di mana Julian yang sempat berpikir kalau hidupnya sangat hancur dan tak berguna. Sementara di sini pastinya ada kejanggalan ya guys, yang dimana pastinya pengacara Julian ataupun temannya memperhatikan gerak-gerik Julian. Namun di sini dimana Safira pun mengatakan terhadap Julian kalau Julian sangat berarti dan sangat berharga di keluarga mereka, apalagi saat ini dimana Julian adalah tulang punggung tentunya mereka guys. Sementara pastinya Safira tidak mau kalau Julian merasa terpuruk dan tentunya harus bangkit dari kesedihannya, meskipun Safira tidak mengetahui kalau Julian pastinya sangat dendam terhadap Rafael. Lalu apakah di sini Julian akan melakukan hal-hal yang sepertinya akan mengalami tentunya di penjara lagi guys? Namun kita harapkan ya guys, di mana Julian tidak bertindak gegabah, karena pengalaman di penjara itulah yang membuat sepertinya Julian semakin mendidik yang tidak lain tentunya tentang di mana Rafael harus menerima perbuatannya dan harus menerima apa yang dialami oleh Julian. Sementara di adegan lain saat itu di mana Dania yang sempat mempertanyakan cintanya terhadap Yuda yang semakin tentunya tidak jelas, karena di sini Dania sudah kadung mencintai Yuda. Namun di sini Yuda tidak memberikan jawaban dan sepertinya ya guys, di sini Yuda ada yang disembunyikan dari Dania. Nah, apakah di sini Yuda masih mencintai Safira? Padahal kita ketahui ya guys, di mana Dania yang begitu sayangnya terhadap Yuda. Namun kejengkelan Dania sempat terjadi terhadap Yuda. Tapi mudah-mudahan saja ya guys, di mana pastinya Dania bisa memaklumi keadaan Yuda dan Yuda pun demikian terhadap Dania. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys.
Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Sementara di adegan lain saat itu, di mana Mona yang sempat membawa Rafael ke suatu tempat yang sepertinya di sini menjadi penasaran Rafael, bahkan sempat terkejut ketika Rafael melihat nisan ataupun itu jelasnya yang menunjukkan tentang namanya. Nah, disinilah di mana pastinya Rafael pun sempat mempertanyakan tentang makam siapakah tersebut ini. Sementara saat itu kesedihan pun sempat terjadi bercampur marah terhadap Rafael, yang mana Mona mengatakan bahwa makam tersebut itu adalah anaknya Rafael, karena selama ini di mana Rafael yang telah lalai tentunya merawat Mona sehingga terjadi sesuatu terhadap bayinya tersebut. Nah, disinilah nampaknya rasa penyesalan Rafael pun sempat terjadi, bahkan sempat shock saat itu setelah mendengarkan cerita dari Mona, dan hidupnya pun merasa hancur, sama persisnya hancurnya yang dialami oleh Safira ataupun Julian. Nah, sepertinya di sini karma sempat hinggap ataupun itu yang terjadi terhadap Rafael. Sementara saat ini dikejutkan pula dengan keberadaan seorang wanita yang sangat cantik, sempat saat itu akan diganggu oleh preman. Namun di sini ya guys, wanita tersebut nampaknya pandai berkelahi sehingga perkelahian pun sempat terjadi dan tak terelakkan. Namun dengan secara tiba-tiba pula pada saat itu, di mana Julian yang sempat melihat bentroknya wanita tersebut dengan preman-preman, sehingga di sini Julian pastinya tidak akan tega guys seorang wanita dikeroyok oleh preman-preman tersebut, bahkan ia akan niat membantu wanita tersebut. Sempat saat itu wanita misterius yang belum kita kenali pastinya ia pun sempat terkejut dan kagum terhadap Julian, karena Julian mau menolongnya dari preman-preman tersebut. Sehingga ya guys, di sini terjadilah baku hantam di mana Julian dengan preman tersebut, hingga saat ini wanita tersebut bisa terselamatkan dari orang-orang yang jahat. Nah, apakah di sini Julian memang mengenali wanita tersebut, ataukah pula ia tidak sengaja? Karena di sini di mana kita ketahui Julian orang yang baik dan selalu menolong di saat orang yang membutuhkan pertolongan, termasuk wanita yang cantik ini pastinya guys. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus kelanjutannya di channel ini, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.